Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah tetap kita selalu membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat berupa kesehatan pada hari ini, sehingga kita bisa melaksanakan tatap muka meskipun melalui daring karena memang kondisi yang sedang berlangsung seperti ini. Perkenalkan, nama saya Siti Masliha. Saya di sini selaku K3 Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMK NU Ma'arif Kudus, terlebih khusus untuk kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Di sini saya akan memperkenalkan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik. Pada kompetensi teknik instalasi tenaga listrik atau biasa disebut dengan TITL, memiliki tujuan pertama membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap agar kompeten di bidang kelistrikan, alat rumah tangga, tata udara, serta energi baru terbarukan. Kompetensi keahlian TITL juga memiliki tujuan di mana kita akan selalu mempersiapkan lulusan dari TITL ini untuk siap terjun di dunia kerja atau dunia industri maupun berwira swasta di bidang kelistrikan. Karena kita memiliki tujuan yang jelas, artinya bahwa dasar dari tujuan kita adalah bagaimana prospek ke depan setelah kalian peserta didik lulus dari kompetensi keahlian TITL. Prospek ke depan, saya yakin selama industri ini masih terus berjalan, untuk lulusan atau alumni dari TITL, saya yakin asalkan kalian memang mempersiapkan diri dengan baik, baik kompetensi ataupun bagaimana karakter atau budaya industri yang dibutuhkan di industri tersebut, prospeknya pasti sangat luas. Selama masih ada industri atau selama masih pembangunan ini berjalan, masih membutuhkan anak-anak alumni dari TITL. Itu untuk prospek ke depan, ya. Jadi jangan khawatir untuk peserta didik baru, saya yakin masih bingung. Bagaimana sih nanti setelah saya belajar, bagaimana nanti setelah saya lulus, ya. Kalian di sini tadi sudah saya jelaskan, kalian akan banyak belajar di keahlian untuk kompetensi keahlian TITL ini. Kemudian tak lupa pada jurusan TITL ini, alhamdulillah kita memiliki kelas industri meskipun baru berjalan, berarti satu tahun ini, berarti yang sekarang kelas 11 ini, di mana pada kelas industri tersebut artinya bahwa kita benar-benar sudah mempersiapkan supaya alumni ini nanti siap terjun di dunia industri sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Kan seperti itu. Tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada peserta didik baru SMK NU Ma'arif Kudus, terlebih khusus untuk kompetensi keahlian TITL. Selamat bergabung, selamat belajar, selamat mengasah keahlian nanti di jurusan ini. Semangat belajar. Tetap, karena kondisinya masih pandemik seperti ini, berarti tetap selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.